Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, balik lagi ke Workout Class, masih dengan kita bertiga. Tadi sebelumnya kita udah latihan ya? Round pertama ya. Kalau misalnya viewers ngikutin latihan pertama, kita fokusnya ke lower body sama upper body. Nah, abis ini juga tetap masih sama nih. Tetap sama, cuman ada variasinya ya, tambahannya ya? Yes, benar banget variasinya. Okay. Kita tanya dulu nih. Kita tengok dulu. Gimana, udah siap? Gimana latihan tadi, kerasa? Berasa kan ya? Masih kuat ya? Iya. Masih kuat pastinya. Mumpung masih kuat, kita lanjut. Apalagi suasananya di pusat gini bikin semangat banget ya. Adem. Oke, silakan. Oke, viewers, kita lanjut lagi di round kedua. Seperti sebelumnya, kita lakukan ada 3 set. Dalam satu set itu ada 3 gerakan. Untuk gerakan yang pertama, kita mau side lunges. Jadi kita mau step ke kanan, hips-nya dipush ke belakang. Kayak mau reach ke ujung toes, hips-nya dorong ke belakang. Kembali ke tengah, and switch other side. Kita lakukan 10 repetisi. Oke? Oke. Siap? Niko 2 siap? Niko 2. Niko 1, Niko 2. Oke. Oke, viewers, siap? Set up position. 3, 2, 1, kita ke kanan dulu, kembali ke tengah, switch other side, ke bawah hirup napas, angkat naik buang, rasain sampai paha dalamnya ke stretch juga yang kaki lurus ya. 6, 7, 8, 9, last one, alright. Kalau sebelumnya tadi kita tricep dip dulu, sekarang kita mau push up dulu. Tapi push up-nya kita mau pakai variation, saya kasih tunjuk posisi dari samping. Ya. Kita mau ke posisi push up, turun satu kali, knee to elbow, kembali lagi turun, knee to elbow. Kalau yang mau di progress, viewer semua boleh posisi full plank aja, cukup knee to elbow aja, tanpa melakukan push up. Okay. Tapi kayaknya kalau Marco sama Nico udah cukup kuat, nggak ngeliat ekspresinya tadi begitu. Oke, okay, set up position. Kita ke posisi push up. 3, 2, 1. Kita turun push up. Knee to elbow. Switch. Kembali lagi turun. Tampak depan. Lima repetisi lagi. 4, 3, 2, last one, alright. Kalau ini gerakannya plus di perutnya, core-nya juga kerasa ya, viewers ya. Sekarang kita balik ke tricep dip lagi, kita mau ngelatih tricep bahu bagian depan dan perut sedikit kalau kita aktivasi core-nya terus. Oke, okay. Set up position, 3, 2, 1, and go. Turun ke bawah, hirup napas, dorong buang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alright. Gimana? Mulai kerasa ya, makin panas, makin keringetan, makin berasa pegel-pegel. Oke, kita balik lagi ke gerakan awal. Kita mau side lunges lagi. Ya. Kalau kalian mau progres, boleh tambahin pakai step. Kalau mau progres. Kayaknya cukup gitu. Cukup aja. Gerakan basic aja ya. Kita sama pandangannya saling menyetujui. Meskipun gitu. Kalau ngomong, kayaknya dua-duanya udah saling punya komunikasi. Oke, okay, viewers ready? Opsinya tadi, kalau mau melakukan progres, viewers semua di rumah boleh lakukan progres pakai step ya. Tapi kalau enggak, boleh melakukan basic movement-nya aja. Oke, okay, set up position. 3, 2, 1. Kita step ke kanan dulu. Step kiri. Ke bawah, hirup napas. Angkat naik, buang. Hirup, buang. Hirup, buang. 4 repetisi lagi. 3, 2, alright. Siap, kita turun ke bawah. Ya. Push up.
knee to elbow. On position. 3, 2, 1, and go. Turun push up dulu. Push. 2. 3. 4. 5. 6. Aktivasi core-nya terus ya, perutnya di squeeze. 3. 2. Alright. Kita masuk ke tricep dip. Gimana Markus? Nico oke? Oke. Okay. Kita lanjut ya. Viewers juga pasti masih lanjut, masih kuat. Kita lanjut ke bawah. Ready? 3, 2, 1, and go. Turun ke bawah, hirup napas. Push, squeeze tricep-nya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alright. Mantep nih pada kuat-kuat nih. Udah round kedua, set kedua, masih pada oke? Masih oke dong. Kita masih ada satu set lagi ya, buat round kedua. Boleh gerak-gerakin dulu sedikit tangannya. Tangannya lumayan merah ya. Lumayan merah ya. Oke, ambil napas. Kita masih ada satu set lagi. Oke. Oke, kita balik ke gerakan awal ya. Kita side lunges. Yakin nggak mau di progress? Viewer semua di rumah, kalau mau di progress silakan ya. Terakhir lah ya. Progress. Terakhir. Ready? Kita set a position. 3, 2, 1, step. Step. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, alright, kita turun ke bawah, kita push up, ready, 3, 2, 1, and go, turun, knee to elbow, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one. Alright. Musinya ini tricepnya sampai udah kerasa kebakar nih, burning nih. Jadi abis ini kalau berenang nih, badannya udah pump up ototnya. Oke, kita lanjut terakhir. Tricep dip. Ready? 3, 2, 1, and go. Ke bawah, hirup napas, dorong buang. 5, 6, 7, 8, 9, alright. Oke, viewers, main exercise kita udah selesai. Abis ini kita siap-siap cooling down ya. Ya. Gimana Markus, Nico? Capek latihannya? Lumayan, lumayan. Lumayan ya? Boleh lebih berat dikit lagi ya? Iya. Next-nya ya? Next-nya nanti. Oke, viewers, kita akan cooling down sekarang. Kita start dari upper body dulu. Kita stretching shoulder. Ambil napasnya panjang. Atur napasnya. 5, 4, 3, 2, 1, switch other side. Lima, empat, tiga, dua, satu. Tangan kanan akan naik ke atas, kita stretching tricep. Lima, empat, tiga, dua, satu. Switch other side. Lima, empat, tiga, dua, satu. Kita lanjut stretching chest, tangannya ke belakang, ditarik. Dagunya angkat naik ke atas. Kalau posisi dari samping, angkat naik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kaki kanan di depan.
kita mau stretching hamstring. Lima, empat, tiga, dua, satu, switch other side. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita stretching quadricep. 5, 4, 3, 2, 1. Switch other side. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekarang kita ke posisi duduk di atas meja. Kaki kanan taruh di atas lutut kiri. Kita mau stretching bokong sama paha samping. Badannya majuin ke depan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Switch other side, kaki kanannya turun. Fokus rasain di bokong ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Sekarang kita kembali ke posisi berdiri. Tangannya ada di samping. Shoulder-nya kita angkat naik ke atas, tarik napas yang panjang. Ke bawah, buang napas. Inhale, exhale. Tiga repetisi lagi. Last one. Alright, viewers. Selesai latihan kita hari ini. Kita hari ini fokusnya ngelatih total body workout, banyak ke lower body dan upper body. Upper body-nya terutama kita banyak latihan chest sama tricep. Nah, untuk viewer semua, bebannya itu bisa kita sesuaikan. Kalau kalian rasanya terlalu ringan, kita boleh lakukan progres ya, kayak tadi dengan pakai step, atau push up-nya bisa pakai tempo yang lebih lambat. Contohnya, pada saat turun, kita bisa lakukan gerakan turun ke bawahnya lebih pelan, dorong naiknya cepat, tetap alternating. Jadi semuanya bisa disesuaikan dengan fitness levelnya kalian. Jadi bisa latihan di mana aja. Latihan di mana aja. Dengan modal segini doang ya? Iya, dengan cukup pakai meja ini meja aja. Meja kecil. Nah kalau misalnya Nico nih, kan biasa ikut kelas. Bedanya sama latihan tadi apa? Oh, jauh ya? Jauh. Iya, jauh. Masih agak capek. Nih. Masih agak capek. Masih agak capek. Tapi kalau misalnya yang ikut kelas itu kayak kardio tuh lebih ke jantung sama penapasan. Lebih ke kardiovaskular. Kalau ini hari ini kita latihannya, a bit ada endurance-nya sedikit sama ada ke strength-nya sedikit juga. Ada strength-nya sedikit juga. Tadi di endurance-nya kita masuk waktu pada saat kita gunakan side lunges pakai step. Di situ kita ada sedikit kasih kardio sedikit. Oh gitu. Iya. Ada pertanyaan nggak kira-kira yang selama ini olahraga dipertanyakan, mumpung ada orangnya ahli nih? Biasanya kalau buat lengan itu ngaruh juga ya tadi? Oh iya, pasti. Tadi kayak untuk latihan yang kayak kita tadi, kita banyak latih ke chest, bahu bagian depan, sama ke tricepnya. Oh iya. Mungkin nanti di next-nya kita bisa tambahin lagi viewers untuk latihan bicep dan ke bagian otot yang lainnya. Jadi intinya biar setiap otot kalian itu bisa kelatih semuanya. Nah, makanya kalau misalnya mau benar-benar tahu latih keseluruhan, ikutin terus program Workout Class. Nanti pastinya kita setiap episode akan sharing ya. Gimana variasi-variasi latihan yang bisa dilakukan di rumah pastinya. Yang simple dan pastinya bermanfaat. Thank you banget. Nico 2, Nico 1. Thank you. Thank you Windam Casablanca untuk tempat yang luar biasa ini. Viewers, thanks for watching. Until next time. Bye-bye.